Halo, selamat siang guys. Ketemu lagi dengan aku Nyuki Sedeng Channel. Kali ini saya sedang berada di Jembatan Antelope yang lagi viral. Ini kita lagi bersama YouTuber. Siapa bang namanya bang? Lutfi bang. Bang Lutfi, apa tadi nama channelnya? Lupa. Lutfi Ansori. Nah kita lagi kolab bareng nih guys sama Nyuki Sedeng Channel nih. Gak disangka, gak diduga nih. Ternyata banyak yang meliput kejadian ini. Menurut tanggapan abang bagaimana dengan adanya kejadian seperti ini bang? Oh, ini kan sebenarnya situasional ya, jadi intinya emang ini mau dibongkar jembatan ini. Oh, mau dibongkar jadinya? Mau dibongkar dan dibikin jembatan baru. Oh, muter? Muter. Oh, gitu. Jadi sampai tanggal 10 Agustus kondisi kayak gini. Sampai? Tanggal 10 Agustus. 10 Agustus. Oke, oke, oke. Tanggal 10 udah jadi jembatan sana, jadi warga ntar bisa muter lewat sana. Oke, oke. Okay. Oh jadi begitu guys, ini yang jembatan yang lagi viral ini sebenarnya nanti mau dibikin jembatan baru tapi agak melingkar ke sana guys, muter sana tembus ke sini guys, tembus ke sini nih. Di sini banyak sekali para YouTuber guys tuh lagi meliput. Lutfi Ansori, jangan lupa bang Lutfi Ansori mampir ke New Kisedeng Channel. Siap, siap. Kita sama-sama nanti saling berbagi informasi lah. Dan itu launchernya guys, itu yang alatnya katanya kemarin isunya katanya ada konstruksinya amblas lah. Ternyata bukan amblas guys. Memang sudah dirancang seperti ini, cuman nggak tahu bahwa di sini jembatannya itu setelah dipasang apa namanya itu. Jembatannya ternyata masih mentok. Untuk motor masih bisa lewat, tapi kepalanya merunduk, guys. Untuk mobil sedan masih bisa lewat juga. Tapi kalau untuk mobil minibus sejenis ke atas yang tingginya lebih dari 1,7 meter itu mentok udah, guys, nggak bisa lewat, guys. Dan kondisi seperti ini katanya sampai tanggal 10 Agustus. Nanti setelah tanggal 10 Agustus jembatan jadi melingkar ke sana ke atas guys. Oke guys, New Kisedeng Channel melaporkan dari jembatan Antelope yang lagi viral. Jangan lupa like, comment, and share dan selalu nyalakan tombol loncengnya agar kalian selalu bisa mendapatkan informasi video-video terbaru dari aku New Kisedeng Channel guys. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.